Mana emang tunggu si Gagaro si Raki tuh? Apa si Ran ayamnya juga namanya? Alasan Deden, pegang ayamnya yang benar. Jangan garu-garu kepala terus. Nanti ayamnya lepas lu. Nah, baru juga diomongin. Ayo teman, bantuin nangkap ayamnya. Jangan sampai dia kabur. Waduh, sepertinya ayam ini lebih lihai dari kami. Ya sudahlah, biarkan saja. Nanti kita tangkap lagi. Ayo, Den. Sekarang kamu ikut aku. Karena sibuk dengan kepalanya yang gatal, ayam di tangan Deden jadi lepas. Makanya aku mau coba menghilangkan gatal dari kepala Deden nih, teman. Kata Bu Guru, salah satu cara alami untuk mengurangi rasa gatal di kulit kepala dengan buah mengkudu. Ah, bau ya malam. Tenang aja, Den. Ramuan buatan si Bolang pasti manjur. Sebelum digunakan, buah mengkudu ditumbuk dulu, teman. Biar nggak bau, aku tambahkan potongan daun pandan. Lang, bau ah. Oke, hulu orang jadi bau deh. Den, tuh bau ke orang. Yo campur kenjung pandan, metu bau. Duh, Deden, tenang saja. Ramuan ini nggak akan bau kok. Dan dijamin gatal di kepalamu akan hilang. Nah, kalau sudah, cuci yang bersih dan ikut gabung main dengan kami. Teman, ayamku tadi boleh saja lepas. Tapi sahabat-sahabatku ini nggak akan aku biarkan pergi. Karena persahabatan jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta dan benda. Salam semangat dari kami ya, untuk seluruh